Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kita, Mokadia. Untuk saat ini, review laptop Asus E203 Mah 11 inci ya. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share gratis ya, sebelum melanjutkan video selanjutnya. Laptop Asus E203 Mah warna putih, LCD ukuran 11 inci ya, 11,6, HDD Uslim, RAM-nya 2 GB, CPU Intel Celeron ya, HDD harddisk 500 GB, jaringan USB dan lain sebagainya ya, aksesoris lain. Kita buka saja di dalamnya laptop Asus warna putih. Dari tokonya dapat bonus ini ya, tapi tidak terpakai ya. Laptop sendiri ukuran kertas A4 ini kecil sekali. Isinya laptop, buku petunjuk, buku garansi, dan pembelian. Ini dibeli 3.450-an ya. RAM-nya yang 2 GB. Toko offline aja. Aksesoris selanjutnya, casan kecil sekali ya, minimalis kecil. Sangat mini ya. Kita buka langsung. Sangat kecil sekali. Port-port sebagai berikut ya. USB, USB-nya cuma 2. USB, HDMI, jack. Port audio USB yang sebelahnya. Ukuran 11 inci. Ya, kita bahas dulu kelebihan-kelebihannya. Ukuran 11 inci. Daya tahan baterai 5 sampai 6 jam. Walaupun tertulis 10 jam ya yang di boxnya itu ya, atau iklannya. Terus kemudian keyboard nyaman, cukup nyaman dengan seharga 3 jutaan. Touchpad cukup canggih, kita
kita tes, nyalakan aja ya. Untuk touchpad sangat bagus dengan seharga 3 juta seperti ini ya. Sangat rekomendasi sekali. Kelebihan-kelebihannya touchpad Asus ini ya, bisa pindah Windows ya. Kelebihan touchpadnya seperti ini, dengan seharga seperti ini langsung bisa pindah Windows, tab Windowsnya bisa desktop baru ya. Nah, Windows bawaannya Windows Ori Home Edition. Dengan seharga seperti ini cukup murah. Windows Ori ya. Windows 10 Home single language ya. Cocok sekali untuk multimedia, office, browsing, dan gaming. Gaming tapi gaming ringan aja, tidak gaming berat. Browsing ya, YouTube cukup ringan ya. Kemudian untuk gaming ringan ya, dicoba dulu. RAM 7 yang terpakai 70-an ya, 70%. Ini tidak banyak aplikasi untuk digunakan ya. Ya, kita menguji game-nya. Ya, kita menguji game perfect loh. Naik RAM-nya ya. Masih rekomendasi, game ringan masih bisa. Kita tunggu ya, agak lambat sedikit ya. Untuk kantoran, browsing cukup benar. Ayo, silahkan menunggu sesaat. Yang lama buka
gamenya ya. Ya, kita start game. Game-nya agak berat ini. Ini masih cukup buat masuk ke game. Lanjutkan game-nya. Cepat. Stabil ya. Nah, ya masuk. Ya, walaupun agak lambat sedikit. Rekomendasi RAM-nya lebih tinggi, lebih bagus ini. Grafiknya lebih tinggi, grafiknya cukup, RAM-nya yang kurang. Ya, masuk, mungkin tergantung jaringan. Masuk. Lokasi meditasi ya, cukup cepat ya. Nah, kasihan momon kecil dihancurkan. Ya, cukup, walaupun agak ngelak sedikit. Buka NPC, coba buka NPC. Kali klik aja. Cukup kuat. Kemudian kita keluarkan dulu. Game cukup, tapi game yang ringan aja.
sedikit seperti itu tadi ya. Kemudian itu kelebihannya ya. Untuk kekurangannya ini sistem pendinginnya ya, tidak terlalu kedengaran kipasnya, sistem pendinginnya mungkin pakai thermal paste. Kemudian kekurangan kedua, RAM tidak bisa ditambahkan ya. Kemudian ya, harus nambah VGA atau toggle ya untuk persentase ya. Nah, ini menambah 60.000 sampai 70.000 atau 80.000. Alatnya ya. Kemudian suara ya, suara speaker. Speaker ada di sini ya. Di depan ini dan ini dua speaker. Speakernya terlalu biasa ya. Terlalu biasa. Ya biasa kan? Kekurangannya ya, musiknya biasa banget ya. Kemudian kekurangan selanjutnya, layar belum IPS ya, tapi didukung dengan aplikasi Splendid. Aplikasinya Splendid. Aplikasi tambahnya ya sedikit, iSCAD bisa diatur tampilan membantu juga tambah. Kemudian video kameranya ya, bawahnya kamera. Ya, masih biasa aja ya. Kameranya masih biasa, masih kurang. Masih fake ya. Selanjutnya.
terakhir tidak bisa untuk dikerjakan untuk pekerjaan berat ya, untuk Photoshop, video editing, tidak rekomendasi. Rekomendasi untuk kerjaan kantor. Sangat direkomendasikan untuk anak kuliahan ya, ringkas, kecil, mudah dibawa kemana-mana. Nah, untuk video editing tetap kesimpulannya tidak disarankan, tapi bisa aja. Mungkin berat juga tidak disarankan ya. Terima kasih telah menonton ya. Saya pakai ya laptop ini ya untuk di rumah dan tugas luar aja ya. Untuk di kantor ada sendiri laptopnya, PC-nya ya cukup ya. Kalau ini untuk traveling aja. Segi kelebihan masih banyak di sini. Itu tadi ukurannya sangat mini, kecil, sebesar kertas A4 ya. Udah dibawa kemana-mana ini ya. Warnanya putih, terang. Warnanya ada putih, biru, dan apa lagi itu ya. Bila ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ya. Ada saran atau apa? Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe ya. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.